بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Sahillana umurana Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'a wa, si wa shifa'an bi rahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada Mbah Yaya Abdul Muid Bapak Rahman dan seluruh pengurus Yayasan Islamic Center waduk lalung Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan pengantar tentang buku hadil arwah ila Biladil afroh yaitu sebuah buku yang membicarakan tentang tamasya ke taman surga karangan Ibnu Qayyim al Jauziyah. Saya membaca buku ini atas permintaan dari beberapa jamaah yang kita pada kali ini membuat tema yang berbeda yaitu setelah selesai buku Tazkiyatun Nufus Yaumala yang fa'umalu wala banun illa atallaha salim di akhirat itu gak ono sing selamat kejobo sing atine resik dan selamat tazkiyatun nufus sudah kita hatamkan pembersihan jiwa sampun kita hatamkan sedoyo nah iki lek wis resik piye jajal ning suwargo. kita akan mengkaji tentang surga Masya ke taman surga ini juga dulu sempat saya bacakan ke perumahan dosen UNS, kira-kira 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu uh, saya membacakan kitab ini dan ternyata masya Allah menarik untuk dikaji memberikan kita kegembiraan. Membicarakan tentang ke surga itu nanti dampaknya kemana-mana karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan ala innal jannata sesungguhnya sorga itu hak benar wanaroh hak dan neraka itu hak benar inilah bapak dan ibu sekalian dan seluruh pendengar radio swiba 96,3 fm radio dakwah syariah syariah 101,4 fm dan radio Iskarima 99,9 FM kita pada kali ini melanjutkan kajian kita tentang Tamasya ke Taman Surga pada minggu yang lalu saya sampaikan bahwa salah satu dari ciri penduduk surga itu adalah good looking wajahnya nyenengkeh dan salah satu dari tanda penduduk neraka adalah bad looking Wajahnya nyebel Dan banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Tentang pentingnya wajah Rasulullah SAW bersabda Bersedekahlah kalian Walaupun dengan hanya muka yang ceria dan berseri-seri Cukuplah orang itu pendek umur cepat mati manakala mukanya dalam keadaan muram lungset mecucu sampai lambene kena dikuncrit. Karena orang tersenyum itu melepaskan hormon-hormon kebaikan membuat seseorang menjadi lebih cerdas, lebih terang, lebih nyaman dan hormon-hormon imunnya pun juga meningkat sementara orang yang marah cemberut itu membunuh hormon-hormon yang positif sehingga yang muncul adalah penyakit senyum tidak bisa dianggap remeh oleh Al-Quran bahkan Al-Quran membicarakan khusus tentang wajah calon ahlu surga Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Sesungguhnya nanti di hari kiamat ada yang wajahnya putih dan ada yang wajahnya hitam Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihana nadhirah di hari kiamat nanti ada wajahnya bersinar dan berseri-seri ila rabbihana zirah dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wawujuhu yawma idin basirah dan ada juga wajahnya yang muram gelap gulita wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah ada yang wajahnya itu naimah alus enak didelok ya fi 'aliyah mereka itu puas dengan pekerjaannya puas dengan amalnya puas setelah infak di Islamic Center tiba-tiba eh, jangan infak satu sewu ganjarane yang akhirat satu tahun gak ente ente ibu cuma infak seratus ribu ternyata di sana itu seratus tahun gak habis habis infak kok bisa seratus ribu ini kaudarullah disumbangkan di Islamic Center ternyata di sini ada isit ada yang hafal Quran 30 juz dan dia kemudian punya santri 5000 orang. Banyak kepahalanya ibu bagaimana? maka membandingkan surga ojo dihitung baik hitungannya wong menungso di jeruk petang kilo dibales jeruk sekilo setengah niki kan awak kalau ada berbuat kebaikan kita balas kadang kebaikannya itu sebanding pol pole dua kali lipat tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian aku lipat gandakan sampai seribu kali lipat dan seribu kali lipat dan masih ditambah lagi 700 kali masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yashak Wallahu wasi'un alim Perumpamaan orang yang beri infak di jalan Allah Kama thali habba Kaya biji gabah siji Kama thali habba Ambatat sab'a sanabil Gabah siji iki ya dengan tanam Maka muncul tujuh tangkai Fikul lisum bulatin mi'atu habbah Di tiap tujuh tangkai ini seratus biji Wallahu yudha'ifu liman yasha Dan Allah melipat gandakan pahala-pahala apa yang Allah kehendaki Satu beras, satu sak beras jidil, itu keluar tujuh pohon Di tiap pohon ada seratus biji Jadi total dilipat gandakan pinter bu, petonga Petonga tus. Ini 700 masih dilipat gandakan lagi 10 kali. Saya dilipat gandakan lagi 1000 kali. Wa ab'a manakala ini untuk panjenengan tok. Kemudian dipakai orang lain ya dilipatkan sekian, dipakai generasi kedua ya sekian. Berapa pahala itu? Maka Allah itu sangatlah pemurah sampai orang yang terakhir masuk surga dikasih ganjaran tambah muring-muring sampai ngenyek tah Sampan ngenyek malaikat, kowe ngenyek aku. Wong amalku gak ana apa-apa dike sak meneh kae. Aja aja awakmu ngapusi. misalnya Bapak Ibu kula nyuwun tolong, Mas, sampean tukokno kula nggih gedang goreng ta mriku. Oh nggih. Blangkat nggih <tuk> gedang goreng. Baru sampai ke sini, alhamdulillah Mas, karena panjenengan numbasaken kula gedang goreng, panjenengan kula sukani mobil Camry. Kira-kira piye ngoten? <tuk> ya pelotot, baleni maneh ojo oh, kene aku sak melarat marate aku gak kena pantang untuk dinyek kan ngoten tenanan mas Camry tenan iki wis banding gak mek ngeterno gedang goreng untuk ganjaran mobil Camry, Allah lebih dari itu walillahil masalul a'la senok pak pelacur pelacur orang pezina perempuan pezina berjalan di tengah padang mahsyar eh, di padang padang pasir yang panas tandus dumadaan petuk kiri anjing yang lagi melet sampai melet ini ku ini ku makan pasir saking hausnya meh mati kelak kelak persis tenan tuh wawas wow, aja di edit sing niku loh mantan-mantan mesake sang pelacur ini ahli maksiat rusak melaksanakan dosa besar hukumannya orang yang berzina itu kan ditaruh di dalam pawon di dalam dapur yang dapurnya itu mana kalam air apa api dari bawah itu langsung menyala semuanya pada mumbul menduur jerit wah ceblok mana bat kok geni ini munggah wah ceblok mana itu nggak berhenti. Berhenti itu orang yang berzina, itu dipanggang sampai suara gemuruh jahil. Kau wahia, tafur suara aja gebleut. Ini kugini, kok ingotan, Pak? Ngedeni gosong kape, tapi hanya dengan rahmat Allah. Dia sayang-sayang terhadap anjing ini, diambilkan air dengan sepatunya kemudian diminumkan air itu kepada anjing yang kehausan kerek ini kan ya kerek tau ya kerek ini dikasih minum maka Rasulullah karena kasih sayangnya kemudian anjing itu mengucapkan terima kasih kemudian Allah ridho kepadanya dan diampuni dosa-dosanya dan dia masuk surga coba tau bu mek ngekei kerek mengasih minum kerek lah panjenengan ngekei daharan unjukan, unjukan jamaah seperti apa apalagi menjadi makan fakir miskin di tengah pandemi ini apalagi memberikan satu bungkus kepada orang yang memerlukan bapak-bapak tukang becak kegiatan-kegiatan pemerintahan dukung semua saya sering dulu tak saya ingatkan beberapa tahun yang lalu ayo dukung mungkin ada bapak polisi bapak tentara mau melakukan bakti sosial panjenengan infak sodakoh Infak bukan hanya di masjid, tapi mana saja yang manfaat di instansi pemerintahan, program bapak bupati, sumbanglah gerakan zakat kalau masuk di pemerintahan Pak Barokah saya itu, saya istu nih. Bu. Sekarang kita ada Basnas, Mbah Abdul Muid, Pak Iskandar dan seluruh para sesepuh. Ada Basnas sekarang hanya makmur. Bu. Iki yang nolak balak pandemi dan corona kan sedekah. Yang membuat kita tidak resesi itu kan ada gerakan zakat resesi mengerikan bisa membuat negara itu kalang kabut pak tapi kalau rakyat melakukan gerak sodakoh semua yang fukorok di cover oleh masing-masing gak ada apa-apa itu yang tolak balak itulah yang Allah cinta sama kita itulah yang mungkin di Eropa kelaparan bahkan meninggal karena kelaparan juga banyak cuma tidak diberitakan kan gak enak mati keluen kan gak enak tapi penduduk kita Alhamdulillah Itulah yang menolak balak dan itulah yang membuat kita selamat. Ingat Bapak Ibu, menguai satu cangkir kepada anjing yang haus. Melebus warga. Suarga itu seluas langit dan bumi. Ada apartemen di situ, ada hotel di situ, ada bumi perkemahan di situ, ada kolam renang di situ, ada kendaraan di situ, ada pelayan-pelayan di situ, ada surga di situ, ada pasar gratis di situ. Itu cukup dengan satu yang namanya kasih sayang memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Sebanding moten, Bu? Enggak ya, sebanding. Makanya Ustadz Eman badrut Tamam suatu saat ada seorang Ustadz yang mimpi, ya mimpi Iskarima Ustadz Ustadznya lagi berjalan di padang pasir, padang pasir kayak di Gurun Arab. Itu Ustadz Imam Maliki. Nah Ustadz Imam Maliki itu kemudian menyaksikan para asatid berjalan kayak safar jauh gitu. Akhirnya di tengah padang pasir kita istirahat dulu membentuk halakoh ya, iya sambil istirahat di perjalanan yang jauh ini kita akan menunggu ada yang mau mengisi halakoh taklim kemudian dari jauh datanglah seorang laki-laki yang kemudian berjalan tidak kelihatan wajahnya karena saking cerahnya dan saking kuatnya pancaran cahaya di wajahnya sampai gak ketok pak wajahnya itu saking murupe sampai gak ketok dan kalau bersalaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak kenal. alamin. Oh, itu suaranya Ustadz Eman Badru Tamam. Lama-lama dilihat betul wajahnya Ustadz Eman Badru Tamam. Tapi hampir-hampir tidak terlihat wajahnya, saking kuatnya cahaya itu. Apa yang beliau pesankan? Ustadz Eman Badur Tamam kemudian menjelaskan tentang nikmat sorga hadis-hadis tentang sorga firman Allah firman Allah tentang sorga lengkap persis seperti taklim dan Ustadz Imam Maliki waktu itu memperhatikan ada beberapa Ustadz memakai baju-baju yang Ustadz Imam Maliki kenal dan baju itu ternyata dipakai oleh Ustadz yang waktu itu sholat subuh Mimpi, mimpi supaya menunjukkan kebenaran ya, misalnya ustadznya pakai jubah, warnanya coklat, kemudian begitu saat Imam Malik sholat subuh, itu ustadz itu memang pakai baju yang ada dalam mimpi itu. Pesannya ustadz Badru apa? Setelah bicara tentang surga, surga bapak ibu, beliau mengatakan, wahai para asatid, kerjakan amal walaupun yang kecil. Wallahi, saya telah merasakan kenikmatan surga ini amal-amal yang kecil ternyata pahalanya besar sekali tidak saya sangka nyesel nyesel padahal cuma mungkin ngasih anak kecil uang dua ribu rupiah kan gue sanggup ponakan ya le le saya minta ngapal Al no Quran yo nggak kue pinter ngapal Al no Quran tak kei hadiah sepuluh ribu le apal surat ad-duha tak kei lima ribu le apal surat an-nabah tak kei 10 Ewa, kelihatannya cuma 5.000-10.000 hadiah ke anak-anak kecil ini. Oh, ternyata di sana anak itu karena termotivasi ternyata menjadi ulama besar, menjadi imam masjidil Haram. Mergo ewu pak. Wih, itu begitu lihat pahalanya apartemen itu lo regani piro kolam renang itu lo piro ya ada Pak Sujat mau sekarang ada rumah itu ya harganya rong miliar telung miliar oh no omai 500 miliar ning donya tapi sak lupek niku. Dan itu loh hanya cukup oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dari rp rupiah tepat, tepat. Untuk motivasi penghafal Quran are seneng ngapalna Quran gara-gara limang, 5 5000. Sampai sekarang saya tidak lupa waktu ke Damaskus itu disangoni sama Pak Den Samsudin 200 dolar. Jaman dia mahasiswa ya, zaman keluwen, pak rong 200 dolar, ku ya Allah, seondek rong bulan, makan dua bulan. Gak kenal, saya pak sama pak Din sama Sudin tuh gak kenal, tapi beliau datang berkunjung, terus ketemu, mana-mana kader-kader lihat, oh iya ini terus kasih uang 2 200 dolar. Saya tidak rupa dengan bapak Eman apa eh, Pak Badrun Ahmadi yang ngasih saya uang puluh ribu saat saya berada di Pesantren Karangasem. 25 tahun yang lalu Saya tidak lupa Saya sampai sekarang juga tidak lupa Sama bule saya ya e, Maksah Yang selalu ngasih sangu saya 100 rupiah 100 rupiah Le, iki le, Dari sangu, sing padang oleh ngaji Saya tidak lupa dengan Mbah Matori Mbah angkat saya Yang selalu membawa ngasih uang yang banyak saat itu Selalu ngasih uang seribu 500, 1000, seribu. zaman rian loh pak ya ketek ambok ketek guyu ke ya. ini kalo seeling teman ya ketek menek baik nyengir itu like uli mangatus itu seeling kalo itu badak nih gue banget itu ya yeah. nah dua satu badak nih ku masya allah mekatan jadi itulah bapak ibu sekalian nggak lupa dan itu tahu-tahu hadir dalam doa sama buat ngertos kayak wes lali tapi anak itu tidak lupa mudah hadir ya Allah bule saya yang ngasih uang saya 10.000 mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dilapangkan kuburnya masukkan ke surga ya Allah inilah bapak dan ibu sekalian berbicara tentang surga larangnya ya ngunu mewahnya seperti itu tapi kita bisa masuk dengan rahmat al-allah baik kita akan membicarakan di sini di halaman pertama itu ya halaman satu ya halaman satu tentang eksistensi surga wujudul jannah eksistensi surga seperti kita sebutkan tadi Ahlu sunnah wal jamaah sunnah wal jamaah siapa sih yang namanya Ahlu sunnah wal jamaah orang yang beriman kepada Allah mempercayai Quran dan hadis 100% akal melok Quran dan hadis ngoten mawon iki bab sunnah itu adalah akalnya melu Quran be hadis selain ahlus sunnah adalah secara umum selain ahlus sunnah adalah Al-Qur'an dan hadis melok akali melok akal akali jadi dalili Quran kalau kita mencari dalil di Al-Quran Jadi ada kita kita hati-hati ya Hati-hati dalam hidup ini Mencari pembenaran akal lewis akali membuat kesimpulan Digolek no dalile Paham ya Bung ya Jadi itu itu Faham ada kodariyah Mu'tazilah Mereka mengandalkan akal Mereka mengandalkan kekuatan pemikiran Tapi kemudian mereka itu kemudian Quran dan sunnah harus mengikuti akal sehingga ada kesimpulan bahwa mutazilah itu amal manusia yang menciptakan ya manusia amal manusia yang menciptakan manusia bukan dari Allah jadi manusia bebas melakukan apapun karena Allah kasih manusia untuk menciptakan amal jadi merguswargo ya mergo amalku oh, tolong aku singgawi tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ma la dan Allah juga menciptakan amal kamu. Awak muda diwong alim Allah sing gawe Panjenengan datos ngawas teng teng Islamic Center Allah yang make. Kalau begitu ya Rasulullah kita bertawakal saja pada kita posisi suwargo suwargo sing neroko neroko. Kamu nggak tahu maka beramallah beramallah, beramallah. Cukup kamu beramal saja mendapatkan ketenangan. Cukup kamu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu sudah prepare jogo-jogo masuk suar -suarko. Dan cukup anda meninggalkan Quran, anda meninggalkan hadis akan ada sesak dan nafasmu juga sulit. Hidup pun penuh dengan keapesan, hidup dengan kepayahan. Orang yang jauh dari hidayah Islam Hatinya akan terasa sesak Orang yang dekat dengan cahaya Islam Hatinya akan lapang Silahkan anda pilih Sudah bisa dirasakan jalan gak enak Oh jombok terus no. Panas, sumpek, apek, musuhan Ya, sikut-sikutan iki gak penak kudu pindah. Oh, longgar, padang, penak, jembar, wangi api AP, kb, wangi soleh soleh kb, hatinya bagus, akhlaknya bagus, pilih yang ini. Karena manusia juga punya pilihan untuk itu. Nah baik bapak ibu sekalian, jadi itu. Kemudian Mu'tazilah karena mengandalkan akal hidupnya akan penuh dengan kepayahan. So lek uang urip nganda akal akan ada cemas, takut, gelisah, marah, menyalahkan takut gelisah marah menyalahkan lek ini lek no akal ngandalo no akal dhewe atau ngandalkan akal suami suami salah membuat keputusan diomel ngantek rong minggu pak bujuro agena mau lebihan mau 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 ngono, tapi kalau ngandalkan akal, oh kendo, tambah tua kok tambah kendo Tambah lalian. Doakan kepada Allah. Jadi pun orang Muslim itu Allah gak pingin istrinya soleha, dia tirakat puasa senin kemis mintanya sama Allah. Penak ta bu? Jadi enteng ngopo nopo niku. Semuanya enteng. Kemarin Syekh Jabir waktu ditusuk di waktu ditanya saya dendam kepada yang nusuk enggak tuh kok bisa saya bahkan saya kok kan nolong saat itu iya kenapa saya kan dia mau membunuh saya bukan itu dari Allah itu dari Allah urusan saya dengan Allah saya tertusuk ini atas izin Allah maka saya hanya berlindung kepada Allah dan saya pasrah kepada Allah dan saat itu saya merasakan tenang sekali kata beliau begitu kamu sampai sekarang nggak melihat siapa yang menusuk kamu. Nggak ada urusan saya dengan dia. Dia urusannya sama polisi. Saya urusannya sama Allah. Ajib paknya? Itu. Bahkan mungkin dia bisa menjadi sarana untuk mengingatkan saya bisa jadi saya jauh dari Allah. Saya mungkin kurang ikhlas gitu kan orang mukmin kan begitu. Ngoten. Kulo nggih Pak. Niki ilmu titen nanti pas ceramah niku di sebuah tempat ceramah niku pas persiapan wape tenan materinya wape terus latihan itu pas waktunya longgar jadi mau coba bukunya nih rodo akeh latihan sampai kajiannya temanya tertata dengan baik di sebuah tempat Kemudian saat pengajian itu, masya Allah, jamaahnya yuk, wah puas, jamaahnya puas sampai kemudian terima kasih, soal terima kasih, wah pelakunya dangak-dangak -dang, ngeten pak gak ngerasa aku maru, kamu sombong, ini mau ada sombong di sini di Solo ini gue, pengajiannya di Solo kok sombong, wah siap putin. gue pinter dewe terus geluk... di hati gue pokoknya melakuinya gue rada ngeten-ngeten dan cocok ini sangking ngemakinya ini sampai Trump kalah sih ano si kemakian kulo ni ano ya pas melaku naik akhirnya mobil pulang sampai terminal Bejen kan ada lampu merah kembali kongge pas lampu merah niku kalau mandek ngeten tengarap ngeten gih kursi tengarap nonton saya nyopir tahu-tahu nonton uang numpak peda motor bebek 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 bek, bek, nonton napa niku ngepok kocok niku bebek bek. aku lo lapo uang orang nuk, salahnya apa apa mungkin nyerempet gak sengaja atau apa tahu-tahu pokoknya dia geble-geble kocok sampai duding duding bek ngineg Wes alhamdulillah, matur suwun Mas. Aku dielingno gendeng awakmu kan ngoten to. Iku kan bentuk nasihat dari Allah. Kula langsung eling Allah, Pak. Gak ndelok niku nggih matur suwun Apa satu apa medun aja wis matur suwun niku Allah ngutus nyeneni aku Syihabuddin gendeng ini. Enggak pakai akalnya bahwa semua yang memberi al, Allah yang menciptakan amal bukan kamu kan ngoten to. Kamu diberi kesempatan bisa longgar semuanya hanya atas izin al Allah. Ngoten, Pak. Itu kita harus sensitif. Suatu saat nggih nate, teng pundi? Jawa Timur, teng Griya Sudah lama berapa puluh tahun yang lalu. Saya masih ingat sampai sekarang itu di rumah Rio Yohan Rio kabeh Pakde Pak, pak Lek iku ya, tonggo-tonggo iku tuku mercon kabeh sing gede-gede sakmene, ponaan kan gue ponaan nih gue lah aku lo tembikiki kan kampanyenya anti mercon lah kok mukanya keruh ya betul ponaan nih ya ayo om ayo om beli mercon semua pak de pak de om om yang lain sudah beli mercon aduh ya apa aku ini kata bilang haram nih ya apa narek Taunya mereka semua hari bergembira, ini hari raya untuk menjelaskan yo kesuwen wong kok bengi ngoten. Akhirnya kita beli bakso dulu di daerah Yoso, Wilangon, selesai uh, eh belum kita akhirnya langsung beli mercon ya yes, saya buat syarat aja lah kira-kira itu habis puluh ribu tiba-tiba larang tiba-tiba mercon itu pak tak kira murah gitu saat ya, ini ya, 100, ini gue ya sih oh gitu tolong atau sih lima ratus bayu sih juta yuk ono akhirnya beli yang kecil-kecil macam tir cetek tir cetek kan kayak -kaya. pokoknya gawe syarat kan ikut satu second Akhirnya selesai itu kita masih bak, masuk makan makan bakso, mobil naik apa berada di parkiran. Mobil dengan jalan raya yang aspal itu kira-kira satu meter, satu meter setengah. Sambil makan, tau-tau grup gitu kayak ada serempetan. Bis sama mobil kolba. Oh, no serempetan. Ya, kemudian makan kita bayar. Nah itu pas selesai itu akhirnya dari Mobil naik, kita mau pulang sama anak-anak. Kami sama keluarga sama anak-anak. Tahu-tahu datang orang bawa watu sama ini ya, pak. Bikin <tuk> kong medun, 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 berak-berak di depan itu. Berak, medun, lalu, lalu, lalu. Lah apa uang iki? Aku biasa mateni uang. Aku biasa preman. Aku itu, ngono medun. kamu nggak mateni awak? Lalu-lalu. Lalu apa uang iki? yang sopir kita yang main oh, sudah emosi mana-mana masih sih pun guru ngerti karpe jangan-jangan salah sasaran <laughs> akhirnya terus itu ini gara-gara kamu saya nabrak orang ini katanya gitu loh gara-gara saya mobil kamu itu yang membuat ini membuat saya kesana akhirnya rempet itu nyerempet itu mergawa mobil parkirnya orang genah itu akhirnya datang pak polisi kan didelok loh kano apa-apa nih wah tetap marah pokoknya oh sidang udah pokoknya, sidang ya? enggak, enggak perlu sidang, itu jelas salah bayar rawakmu dulu ya apa ini? akhirnya datang pak polisi, kita langsung ke kantor polisi ya, terus sidangnya enggak ada apa-apa, kita enggak salah, kita parkir masuk kok gaun apa, mobilnya menang pak, uang apa di mangan bakso itu saksi-saksinya semuanya enggak masuk, gawe-gawe uang itu ya suwe pak, mulai barasa sampai magrib di kantor polisi itu sampai akhirnya tidak salah begitu tidak salah orang itu kayak ngeluk gitu saya keluar ketemu sama ibunya kernetnya tadi ini oh pak pak kaji ini kikus kikus rioyoan pak orang duwe duwe pak mau ini pak sampai serempetan ini piro satu seket pak alhamdulillah tenang aku tukum mercon satu seket ibu e eh, kernet singkat ini obong ngancem ngancem mateni njaluk duwe satu satu seket. Alhamdulillah nggih Pak ini matur suwun wis. Aduh, itu kumercon langsung dikandani gitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengingatkan hambanya mengingatkan hambanya dan kalau kita itu ilmu titan begitu itu banyak bu tapi kalau mbak nanti cerita aku tambah ketok IP wah seline ketok nanti baik jadi itu orang masuk surga karena rahmat Allah bukan karena amal ya. ngatain Gi? lek awake amalku amalku kita akan banyak kecewa maka semua serahkan Allah semua serahkan Allah Subhanahu wa taala ikhtiar itu untuk memunculkan doa dan juga paha, pahala pahala ikhtiar baik kita masuk ke halaman 8 yang lain itu bab tentang qadariyah mu'tazilah tentang bab bab akidah kita masuk di halaman 8 Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW Pernah naik ke Sidratul Muntaha ya? Sidratul Muntaha dan melihat di dekatnya terdapat surga tempat tinggal sebagaimana dalam Soheh Bukhari dan Soheh Muslim hadis dari Anas bahwa pada saat Rasulullah Isra Mi'raj Rasulullah saat Isra Mi'raj itu langsung survei satu dibanding gitu ya lihat sorga, lihat neraka. Karena beliau ing, beliau akan mengemban risalah yang besar. Beliau kanjeng Nabi saat itu berdakwah, banyak yang nentang. Rasulullah masih sendirian, Rasulullah bolonya belum banyak, Rasulullah pengikutnya belum banyak. Tapi beliau harus berdakwah, rahmatan lil alamin. Sopo gak abot bu? Kanjeng Nabi Muhammad, awakmu dari Rasul seluruh jagat. Rasulullah gak iso mocoh. Bono sakit nulis Wong kampung Angon wedus Kok jadi sak jagat Terus kemudian pengikutnya belum banyak Dakwah 10 tahun Pengikutnya mek wolung puluhan 100 pak 10 tahun itu loh. Pengikutnya cuma sekitar 100 Yang menentang banyak Ciut mutan pak Merasa piye piye Ya seperti saya sampaikan kepada bapak ibu Es, napa niki Islamic Center untuk lima benua. Islamic Center ke depan adalah tempat untuk Islamnya para turis-turis dan bule-bule yang seluruh dari dunia datang ke sini wisata ke Karanganyar takjub dengan akhlaknya masyarakat Karanganyar seneng dengan budaya Karanganyar mengucapkan ashadu alla ilaha illallah Islamic Center atau Karanganyar jadi oboreng jagat. Islamic Center dan seluruh Karanganyar semuanya akan jadi panggung sennya orang-orang di seluruh dunia mereka datang ke sini untuk menuntut ilmu ada 500 universitas terhebat berada di Karanganyar <guluh> yakin buat angkat ini saat ini muka bolone oke Coba biar di MPS waktu pengajian, mau nongol uang lima, uang sepuluh, pulau mau ngotot hihi nyengir tak <guluh> Ustadz Gedabrus Saiki ketok jamaah kata Yakin Alhamdulillah Kanjeng Nabi saat itu untuk Allah teguhkan Dan waktu itu yang hanya membela kanjeng Nabi dua orang Abu Talib paman beliau Dan Sayyidah Khotijah anha Istri beli beliau Dua-duanya kapundut di tahun itu pak Amul Huzni Gimana Rasulullah rasanya? Dakwah gak ada yang dukung yang dukung cuma keluarganya, keluarganya pun juga meninggal dunia orang-orang kafir pada guyu kabeh. <guluh> bolone mati kabeh. Ayo, bolone mati kabeh. Sedih Kanjeng Nabi. Tahu-tahu kemudian datanglah malaikat Jibril, Kanjeng Nabi diisrokan langsung ke Sidratul dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya waktu dalam satu malam. Rasul langsung melihat akhirat, Rasulullah lihat surga, Rasulullah melihat neraka. Dalam rangka apa? Beliau rahmatan lil alam. Dan Bapak Ibu, lek panjenengan niate memang untuk masyarakat, untuk orang lain, biasanya Allah beri petunjuk yang lebih. uripku kanggo aku tok, kanggo putuku, anakku mangan 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 turu mangan turu sak mati nih kanggo putu kutok sing liane gak peduli ya bolongannya cilik bolongan hidayah cilik tapi bismillah aku urepeki ya Allah kanggo masyarakat karanganyar saya hidup untuk masyarakat dunia saya akan menjadi aset global global aset saya milik seluruh dunia karanganyar milik dunia beda bu langsung Allah buka kabeh Teng Thailand nih, Thailand tempatnya terpencil, terpencil. Itu ada Universitas Islam Thailand. Padahal Thailand itu mayoritas bukan Muslim, ya. Ada di beberapa tempat dan pulau saja kecil. Tempatnya itu pedalaman berada di tengah kampung. Kemudian berdirilah di situ Pesantren dan Universitas. Waktu itu Universitasnya niatnya hanya untuk dirinya saja, untuk masyarakat di kampung, nggak berkembang berkembang bu. Kemudian digedek no niate, niate kanggo masyarakat satu provinsi, lumayan bisa berkembang. Kok beda yo? Ya? Si jin niate kanggo kabupaten, yang satu niatnya untuk provinsi, gede bedo, beda bedo. beda Begitu niati ini untuk dunia, langsung dapat sumbangan dari Raja Saudi, Raja Salman, 50 hektar pembangunan kota mandiri. Ini kayak metropolitan Pak, ada perumahannya, ada rumah sakitnya, ada mallnya. Itu 50 hektar bayangkan. Kemudian menjadi sekolah internasional, bahkan bukan hanya untuk umat Islam, siapapun bisa sekolah di situ, sampai kemudian dokter-dokter seluruh dunia datang ke Universitas Thailand itu. Satu satu Karima sudah berangkat ke sana. Uh, ini kalah yakin, be kalah, kalah niat. Itulah Kanjeng Nabi. Begitu beliau berada di Sidrotul Muntaha, puas. tolako, hadisnya panjang Ibu ya. tolako, Kemudian eh, apa ini Jibril berjalan terus. Hatta intaha ila Sidratil Muntaha, sampai di puncak yaitu lapisan Sidrotul Muntaha. Faghasiyaha alwan. Kemudian, ternyata di situ Sidratul Muntaha itu uh, masuk kepada sebuah tempat yang dimana ditutup dengan warna yang tidak aku ketahui, seperti kabut warna yang tidak diketahui di sana. Semuanya menakjubkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, aku masuk surga, kemudian saya masuk surga. Surga itu bukan alam mimpi, real Bapak Ibu. Nge? lan delok watu ne suwargo ya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu salah satu dari batu surga. Sak mleth kok. Jenengan begitu mencium itu rasanya damai, tenang. Iku watu ne tok. Belum yang lain. Sudah ditunjukkan sampling surga Hajar Aswad. Sampling neraka toiron Ababil termihim bi min Sudah ada. Ada batu il yang dari neraka dibawa burung ababil dijatuhkan faja'alahum ka'asfim makul maka pada saat dia terkena timpa tertimpa batu itu seperti daun-daunan yang dimakan oleh ulat bayangannya yang dimakan oleh ulat buatan karek rongkone buatan pak dimakan oleh ulat ditelan kemudian ditokno melalui duburnya ulat melotrok metotok koyok teletong itu kalau terkena burung apa sijil seperti teletong onta jadi ting petunuk petunuk apa petunuk apa jenisnya unggukan teletong jeningnya apa nih ting petotot ya oh. yes, pokoknya ingat lah jadi begitu kena plek langsung petotot ya, pecotot, pecotot 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 itu seperti mohon maaf seperti teletong itu contoh bagaimana neraka dan andekan batu itu tidak dipadamkan saat jatuh ke bumi maka bumi itu akan juga terbakar dan hancur jadi struktur kimianya neraka itu bahaya banget jannah kemudian saya masuk surga Rasulullah langsung dengan mata kepala sendiri masuk surga riil kena didemek suarga itu bisa dilihat bisa dirasa dirasakan Semadakal tul jannah faida fiha jaza jana bidul luk luk wa ida tu robuha al misk dan ternyata di dalamnya terhadap kubah dari mutiara dan tanahnya beraroma kesturi hadis riwayat bukhari tanah ini kuwangi pak coba jadikan makit zaman perdet lama sama nambu nggak tahu nambu si kilewong ya baik Turo buhamis ternyata tanah itu kubahnya dari mutiara, tanahnya beraroma kesturi. Dalam Sahih Bukhari hadis Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum idza mata sesungguhnya di antara kamu manakala meninggal dunia

nao te Firaun itu setiap dia tidur, setiap saat itu selalu iki lho nerakamu. Iki lho yang nanti akan bakal ngecel-ngecel awakmu. Coba, Bu, nek ndelok ketok neraka, iki caloné panggonanmu. Mendina diketokke, okay, Pak. Pagi dan sore. Di telok iku ana wong diketok-kotoki late, iku mbene awakmu diketok, diketok kaya ngono. kemudian dikelebok oleh ulo ulo nang weteng, weteng ini kemudian dicabik cabik oleh ular ularnya metu sampai nang dubur ya dubur kemudian mlebu menjeru mana usus ditarik ngantek brodol, itu semena wak menunggu, nopi rasanya begitu kemudian ada orang yang banyak berhibah kemudian melet dipotong-potong kemudian orang yang nggak melaksanakan sholat itu ya ada seorang laki-laki Rasulullah di tempat yang lain tadi sumantolako tadi hadis itu ada orang yang bawa batu ada orang yang tidur begini kemudian batu itu ditaruh di atas dicerot nonang kepalanya jret moncrot uteknya muncrat muncrat kabeh. batu neng gelinding gelinding diambil kemudian begitu pas diambil kepalanya sudah utuh lagi kepalanya sudah utuh lagi kemudian diambil lagi kemudian dicrotne lagi jret mripate mecotot rono ilunge mencalat ono uteke jebol ning kono gitu ya terus waktu ning glinding meneh diambil lagi diambil lagi kemudian begitu ke sini kepalanya utuh lagi di jerot lagi ilati mencorot ono untunya melecor diambil lagi glinding lagi gak pernah berhenti ya jibril sapa so, kuwi iku wong sing gak gelem salat so, wong sing gak gelem so, ya, terus terus entalik entalik kita pergi Berkata nih ibu sekalian Jadi pada waktu kita berada Di alam berzah Tapi kenikmatan surga Ya kita, itu loh beda darimu Itu loh bolomu, itu loh rumahmu Masya Allah Ingka namin ahli jannah Famin ahli jannah Manakala dia itu adalah penghuni surga Sindi kita Tok, tok sudah merasakan kenikmatan sorga kaya ibu bapak itu lho bade umroh, ngakotan kaya si suwe, haji, tahun depan tapi dududu no hotele, wah senang baton padu hotele ikuloh hotele yang jendengan mba apek yoh, enggak toko anu toko hama jendil haram baton mba zam-zam tau, to, zam-zam tawar mba, ndi tau, ikuloh gambarnya mba dulu sampan nono selambu, neng kamar hotel, sampan buka sret langsung kaya tau kak bayi, wah senang baton wah Wambai, buatan sakit melampah. Niki mbah hotel sampean, neng leh buatan tepi mbah mepe tungke lo. Rasanya pi, bayu siapnya kursi roda, anu mbah tempatnya gurun jalan, gurun jalan mbah, buatan watu watu nih, buatan sakit mengikut kalle lek kangge ampan nih, kursi roda. iso nih digotong mbah kali pendoso. Rasanya pih ini ku, Niki lo mbah hotelnya ape, Aku mangani opo so umben yo ya. di dulu no hotel ini. Wah aku wis biasa ana sego pecel wonten Mbah hotel bintang lima sing masak wong Indonesia, wong Karangpandan. Ana timlo, ana gudangan, alhamdulillah. Aku saen mbek sapa? iku, iku barang-barang ngene rombongane wong Islamic Center, jamaah Ahad pagi Karanganyaruh budal kabeh, gak ana sing keri, kabeh budal. Alhamdulillah. bayang nolak petuk suargo mola no begitu mereka masuk sorga gitu ya eh, di sorga nanti nggak ada ceritanya orang kesasar dengan sorganya sendiri kenapa karena sudah ditunjukkan sejak beliau berada di alam kubur mangkes warga seluas langit dan bumi itu bapak ibu gak ono sing kesasar kabeh wis titen tempatnya dapur di mana toko tempatnya di mana tempat perhelatan dan pesta di mana pertemuan dengan keluarga di mana kemudian bintangnya di sebelah mana naik kendaraan apa wis apal KB. jadi orang yang berada di alam kubur itu manasik masuk surga tapi orang kurang ibadah, manasik masuk neraka. Yo, aku mau dilepuk neraka, gitu-gitu sama malaikat. Ih, ngeri. Ugh, oh, apa ini? Otaknya oh, sampai gitu. Syirah yang gitu. Ah. Ih, si Raya ngantik melecor. Oh, si diodol-odol. Ya. Bayang no, gurung diadab bisa lemes, Pak. Gurung diadab bisa lemes. Ya, kalau ingin wonten in mudah-mudahan semua Allah mudahkan semua menjadi ahlul Qur'an wali-wali santi mendaftarkan ke mahatis karima untuk daftar uh, di pesantren itu katanya aku gak kuat dilawat saat aku sama sih, daftar gue ngantek rong atau yang diterima merong bolu, aduh aku gak kuat dilawat. Padahal itu untuk kebaikan, toh bu nggak? Mudah-mudahan diganti oleh Allah. Dhania aku sak mau ngerokok mereka jibril bi ya pernah malaikat Mikail Iku melihat jangan-jangan anak saya tidak lulus. Iku lemes ibu, gak iso mangan. Ono sing gak iso turu. Kulo ya gak ya Allah, mudah-mudahan. Iku sik nang donya sik kepengin kebaikan. Ngono. Apalagi kita ini kalau delok neraka niku wae. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka kursinya diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Terjemah dari hadis tadi ya. Jika ia penghuni surga, maka ia penghuni surga. Jika ia penghuni neraka, maka ditunjukkan tentang penghuni neraka. Inilah kursimu yang hingga Allah membangkitkanmu di hari kiamat nanti. Dulu ini kursimu, iki omahmu. Hadis riwayat Bukhari. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil janazah rajulin minal ansar. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah dari sahabat Ansor. Wa dzakara hadits bitulihi fanada munadin. munadin minas sama. Kemudian beliau mendengar orang yang menyeru dari atas langit, ya penyeru dari langit, malaikat, malaikat atau menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa an hambaku ini adalah jujur, hambaku ini orang yang jujur, hambaku orang yang soleh, Niki Kanjeng Nabi dan para sahabat biasanya memang namanya pelajaran ya langsung mendengarkan seruan dari langit. Maka kemudian faafrishu huminal jannah afrish adalah hamparkan surga kepadanya. Kemudian wa albisu huminal jannah siapkan baju manten untuk dia. Lahu babul jannah bukalah surga untuknya. Min ruhiha wa Kemudian Barok mengajarkan lalu angin surga dan kenikmatannya berhembus pada orang tersebut. Inilah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Jadi ya, saya anukan sama Arabnya sekalian, gih, ya, Bapak Ibu. Kemudian innal abda idza wudi'a fi qabrihi sesungguhnya seorang hamba manakala diletakkan di kuburannya wa tawalla anhu ashhabuhu innahu la yasmau qur'an 'alih maka sesungguhnya manakala dia dimakamkan kafan sudah dibungkus diletakkan di alam kubur kemudian dia mulai diuruk magruduk geruduk, pasir demi pasir diuruk pacul mulai mengambil tanah itu Innahu layas ma'u Qur'ani ya alih Maka selesai dimakamkan Sesungguhnya sang mayit ini mendengarkan Pembicaraan-pembicaraan Orang yang lagi ngubur itu Kerungu bu Jadi orang meninggal itu bukan berarti Biar pet-peteng gak kayak apa apa Enggak Orang meninggal itu sebenarnya lebih bebas Dia mendengar, dia melihat Dia bisa melihat apapun Lebih bebas Sedangkan orang yang hidup dibatasi Dipenjara oleh badannya dan fisik fisiknya. Innahu layas mau Qurannya alih sampai dia itu masih mendengarkan terompah sandal orang yang berada di atas. malakan kemudian selesai mereka sudah pergi datanglah dua malaikat fayakulan kemudian bertanya fayakulan lahu kemudian bertanya makun tataku livihadar rojul Qala fa al mu'min fa yaqulu alla ilaha illallah. Apa agamamu? Ashadu alla ilaha illallah. Kemudian qala al mu'min fa yaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Qala fa yaqulan undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu biha maq'adan fil jannah. Qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa yaraha Ketika sungguhnya jika jenazah telah ditempatkan di dalam kuburnya dan orang-orang mengurusnya pergi daripadanya, wis mulih kabeh, wis mulih kabeh, penguburan telah selesai, doa selesai, maka datanglah dua ma maka saat suara sandal makin jauh makin jauh makin jauh, mulai nggak kedengaran lagi, datanglah dua malaikat dan duduk di dekatnya. Keduanya bertanya, saling tanya satu dengan yang lain, melakukan interview. Apa pendapat Anda terhadap orang ini? Kata Rasulullah Sallallahu bersabda, jika ia seorang mukmin, maka ia akan jawab asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, lihat kursi neraka ini, sesungguhnya Allah telah menggantinya dengan kursi surga, diampuni dosanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada dua tiga makna yang dalam hati sini. Yang pertama, orang yang meninggal kedengaran, masih mendeng mendengar. Maka, maka salah satu dari hikmah kenapa kita dilarang membangun kuburan, kuburan, kubur, ya kubur itu kan tanah wakaf. Atau ya, lah, bung, kan buatan bayar tadi ku. Berarti milik masyarakat um, umum. Maka kita dilarang untuk membangun bangunan di atas kubur karena itu tanah wakaf. Selama dia menjadi tanah wakaf, maka dilarang membangun kuburan. Kenapa itu hak milik bersama? Kalau kuburan sudah penuh dan kemudian dalam waktu yang sekian tahun telah meninggal tahun 1930 dan tidak ada nilai sejarah kecuali para wali, para sunan ya. Enggak ada nilai sejarah masyarakat biasa atau ustadz atau kiai biasa 1930 sudah nggak dikenal, orangnya sudah nggak ada, yang mengunjungi sudah nggak ada, anaknya selalu kabeh. Udah, ini kalau nanti ditembok kan bagaimana yang terjadi? Orang kesulitan. Kesulitan untuk membongkar. Tapi kalau dalam keadaan seperti di lembah baki tinggal menggali. Menggali, begitu digali-digali sudah nggak ada apa-apa kafannya sudah nggak ada Itulah kemudian bisa dipakai oleh orang lain Ini pertama, kenapa kita hikmah dilarang membangun bangunan di atas kubur kuburan Kemudian yang kedua, termasuk kita dilarang membangun bangunan di atas kuburan kalau pada saat terjadi pembongkaran dok 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 dok, dok itu mengganggu mengganggu orang yang berada di di bawah apa, -apa mana dutan pisan waduh itu mereka lagi istirahat maka jangan digang diganggu sampai akhlak dan adabnya khilafah Turki Utsmani zaman Rien pak itu dulu kan nontak kereta api Dulu transportasinya kan kereta api sampai melewati dekat dengan masjid Nabawi. Itu para sultan-sultan Turki supaya kereta api tidak mengganggu makamnya kanjeng Nabi dan para sahabat itu relnya itu diganjel kapas pak. Jadi nggak ada suara nggak ada suaranya. Karena apa? Hormatul Hayy, Hormatul Mayyit, Hormatul Hayy. Kata Rasulullah menghormati orang mati itu sama dengan menghormati pada saat hi, hidup. Ini pun, kalau kita biasa, orang tua kita kita kunjungi seminggu sekali di dalam beliau. Ya, sekarang makamnya, panjangan kunjungi seminggu seka, sekali. Kalau biasa, setiap dia, ya, apa seminggu dua kali? Jangan ya dengan orang tua ini setiap seminggu dua, dua kali, sama pokoknya. Hmm apa ini menghormati orang yang mati sama dengan menghormati orang yang hidup ibu bapak eh biasain niku sodakoh setiap hari eh, apa ini sodakoh satu beras satu kilo beras lek sakit jenengan juga eh, ikut satu satu kilo beras mekaten bapak ibu sekalian maka itu kemudian yang ketiga di sini menunjukkan bahwa Manusia yang saat meninggal itu bisa mendengar orang yang hidup, sehingga ada ulama yang membolehkan, membolehkan pada saat berada di makam, kemudian mengatakan demikian. Bah, alhamdulillah anak-anak sudah lulus apal Quran, semua, mudah-mudahan panjenengan angsal ganjarannya, amin ya robbal alamin, boleh berbicara dengan orang yang meninggal dunia. Tapi aja suwe-suwe ngotomer-merone nangis. Ora oleh. Itu masuk di bab niyahah, meronta-ronta, kemudian meratapi mayat yang meninggal itu hukumnya haram. Berbicara dengan mayit boleh. Menikah jamaah Iskarima 99,9 FM, Radio Swiba Su 96,3 FM, Dakwah Syariah 101,4 FM. Jadi jasad orang mukmin itu mendengar. Maka jenazah itu tidak boleh dikasar Tidak boleh di kasar saat memandikan itu juga dalam keadaan dia harus lembut ya kukunya waktu dipotong juga dibersihkan dalam keadaan lembut karena jasad itu juga masih merasakan jasad itu masih merasakan mekaten yuki bab tentang suwargo yo ketok bab yo serem-serem yang liane wong mati tapi orang kalau sudah meninggal mukmin insya Allah baik ya semuanya dalam keadaan sahih lek dewe ndelok neraka ndelok neraka lek ahli maka dia akan melihat surga Dalam sahih Abu Uwanah Al-Asfahani ya tadi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sunan Abu Dawud dari hadis Abbarrah bin Azib radhiyallahu anhu ya tentang kisah pencabutan nyawa. Di situ disebutkan bahwa summa qama fa nas fa ala Allah eh, bima huwa ahlu. Lantas dibukakan baginya pintu surga, enggak ya ini hadis yang lain. Kemudian dibukakan baginya pintu surga dan neraka serta dikatakan kepadanya tadinya inilah tempatmu kalau engkau bermaksiat kepada Allah kemudian Allah menukar dengan tempat ini yaitu melihat surga niki sing wong muslim tapi dusone oke okay. terus meh nang terokok, tapi gak sido meh nang teroko tapi gak, gak tapi mboten penak gitu ya? jangan berisiko dengan maksiat tapi saya sebutkan tadi kita ini masuk surga dengan rahmat al Allah maka kuatkan kasih sah, Kasih sayang, kuatkan kasih sayang dari pesan saya di pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan amal kita kecuali hanya kasih sah. sayang. Kuatkan kasih sayang kepada hewan, tingkatkan kasih sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan, tingkatkan kasih sayang kita kepada alam semesta, tingkatkan kasih sayang kita kepada anak, tingkatkan kasih sayang kita kepada fakir miskin dan anak yatim. Tingkatkan kasih sayang kita kepada tetangga-tetangga kita Tingkatkan kasih sayang kita kepada suami kita Kepada istri kita Semua masalah manakala sudah terjadi krisis kasih sayang Awedeweki opo oneng bojo gak rukun Hilang kasih sayang Kenapa anak kita sudah tidak menjadi nikmat bagi kita Hilang kasih sayang Kenapa hilang kasih sayang Manakala kita lupa dari Allah subhanahu wa'ala ارحمنا يا ارحم الراحمين 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 واعف عنا واغفر لنا 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين <سؤالك> ارحمنا يا أرحم الراحمين <سؤالك> ارحمنا يا أرحم الراحمين Ya Allah panjenengan welasi ya Allah panjenengan welasi kula niku sembusa dosa kabeh Bu tak ucap irhamna ya arhamar لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت Subhanaka inni kuntu al zalimin Ini bisa lagi di paos, <Sess> ibu Sore, pagi, ya saat-saat longgar Nanti tenang, diresapi, penak Apalagi pas sampe ngendong putu gitu ya Ngendong putu Irhamna ya arhamarrahimin واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني Kuntu min la ilaha illa Anta Subhanaka. إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله العظيم Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Itu di dalam surat as sofat ya, surat As-Saffat ayat 143 144. Ya. Fal taqamahul hutu wa huwa Surat Saffat ayat 142 144. Itu keutamaan subhanallah bihamdi itu bisa tolak bala subhanallah ila adim, subhanallah bihamdi bisa tolak pengapesan menolak kesialan lek saget 100 kali sebelum subuh 100 kali sebelum subuh subhanallah ila adim, subhanallah bihamdi astagfirullah itu disebutkan di sini Nabi Yunus itu meninggalkan dakwah dan dia berdosa karena berdosa kemudian pada saat naik perahu perahu ini banyak gelombang karena banyak gelombang nakodanya bilang iki perahu iki kakean muatan kebanyakan muatan sehingga oleng iki lek nggak ada yang dibuang maka semua tenggelam maka akan kita undi sing kena undi ya nang segoro mati ya mati nggak ada yang lain pilihan di tengah laut mudah-mudahan nanti Allah bebaskan kita dari tsunami ya bu ya ada kabar mau tsunami ya selatan Jawa mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari balak bencana amin ya rabbal alamin Kemudian begitu diundi, sing metu Nabi di Yunus. ini mana? Ya Nabi Yunus. Balai ini Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungno. Bleng nang segara. Wis mati wes. mati ya, rak. Wis mati. Eh baru mau nyemplung ana iwak paus. Blek masuk ikan paus. Belum berada dalam. Dia sudah Dah ya Allah, karep mati. La ilaha Ila anta subhanaka ini kuntu Ya Allah aku dosa memang Dia mengakui Ya Allah aku memang dosa Aku dosa ya Allah Aku dosa Wis terserah panjenengan La ilaha illa anta Subhanaka Ini kuntu minadolimin ikan paus itu langsung ngembang Seret itu Neng gak dilek Langsung melebu neng jeru Paru-paru ini yang jeruh peteng itu Kayak yang gua sampai ikan pausnya minggir nang segoro buka mana blek metu so metu padahal wis wonten viral wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah dibuang ke laut nabi Yunus dan dipangan iwan paus lek diceblokno nang segoro tok bisa jadi selamat iki mlebu nang segoro langsung ditampani mulutnya ikan paus wis pasti mati sudah wis selamatan, selamatan ing telah meninggal dunia almarhum pas teko geger lho Toko, 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 toko. Apa ternyata di situ? Falaula annahu kana minal musabbihin. musabihin. kan saja uh, Nabi Yunus itu tidak banyak bertasbih pada waktu pagi dan sore. Sama dewe gak gampang mirip. Lala nih ila yaumi temen bakal tinggal di perutnya ikan paus sampai hari kiamat mati wes. Karena dia suka tasbih. Subhanallah, hilal adzubah,an subhanallah hamdi. Gak sih do mati? Ntar lo mau. Karena itu maka kita subhanallah iladim, subhanallah bihamdi termasuk tolak bala, tolak kesialan, tolak bala dari segala macam Musi, musibah. Subhanallah hil adim Subhanallah bihamdihi astagfir Inilah Wirid-wirid ahli surga Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan kita ke surga semuanya Wallah alam bisawab A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في

sepertinya saya lebih banyak bermaksiat daripada beribadah. Ya Allah, kalau engkau timbang, mungkin maksiat lebih berat daripada taatan kami. Tapi kami tidak putus asa dengan rahmatmu dan pengampunanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ada seorang pelacur bisa masuk surga karena kasih sayang. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh amal kami yang sedikit ini bisa memberikan kasih sayang kepada kami, Ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman yang berada di majelis taklim ini dan seluruh yang mendengarkan radio Iskarima, radio Sibar, radio dakwah, ampuni semua dosanya ya Allah. Hapuskan hari ini ya Allah. Bersih semuanya dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kami dari suul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah panjangkan usia-usia kami panjangkan usia apa kami penuh dengan barokah isinya ibadah ya Allah kami makin mendekati kematian mudah-mudahan kami melaksanakan puncak amal yang terbaik ya Allahu ya Rahman ya Rahim berilah kami kesehatan selamatkan kami dari penyakit selamatkan anak cucu kami dari kelaparan selamatkan anak cucu kami dan keluarga kami dari bala wabah dan musibah Selamatkan anak dan cucu kami dari fitnah-fitnah akhir zaman. Selamatkan anak dan cucu kami dari fitnah huru hara dan pertumpahan darah. Selamatkan ya Allah, jadikan karanganyar tentram, lindungi masyarakat karanganyar, lindungi masyarakat sekitar Lawu. Ya Allah amankan seluruh masyarakat yang ada sekitar Lawu. Ya Allah damaikan ya Allah mereka ya Allah yang punya niat-niat buruk mudah-mudahan engkau palingkan atau engkau beri hidayah. Birohmati Gaya, Ya Allah yang hadir di majelis ini di Islamic Center ini ya Allah kabulkan seluruh hajat-hajatnya. Yang hadir berada di majelis ini yang punya dosa engkau ampuni dosanya yang hadir di majelis ini punya musibah, punya kesulitan, kesempitan hati, sumpek kabeh mudah-mudahan padang semuanya. Terang semua ya Allah. Insyirahus sadr hatinya menjadi lapang. Ya Allah yang gelisah mudah-mudahan kau ganti dengan optimisme. Ya Allah yang lagi putus asa mudah-mudahan kau angkat derajatnya. Ya Allah yang lagi sibuk memikirkan ekonomi mudah-mudahan muncul barokah dari langit dan dari bumi. Ya Allah yang hadir di sini ingin Menyekolahkan anaknya, mudah-mudahan anaknya semuanya sukses, sukses semuanya, pangkat tidur, derajat tinggi, dan dia menjadi ahlul Quran orang yang engkau ridhoi. Okay. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Yang sepuh-sepuh hadir di sini mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya Ya Allah Ya Allah yang muda-muda yang hadir dalam majelis taklim ini Anak-anak mudah-mudahan derajatnya juga diangkat oleh Allah Ya Allah jadikan kami menjadi ahlul yamin kelompok yang kanan Ya Allah masukkan kami ke surgamu Selamatkan kami dari nerakamu Ya Allah masukkan kami surga bersama dengan para ambiya Wasyuhat ada wa hasuna ulaika ya allah ya rahman ya rahim banyak yang mengatakan indonesia dalam ancaman indonesia dalam bahaya engkau yang maha berkuasa ya allah engkau yang maha berkuasa ya allah engkau yang maha berkuasa ya allah, berkuasa, ya, allah. ya jabbar ya Qohar ya jabbar ya Qohar innaka ala kulli syaiin qadir kalau engkau tutup keburukan maka kami akan terbebas dengan keburukan kalau engkau tutup kejahatan maka kami akan terbebas dari kejahatan kalau engkau berkehendak untuk melindungi masyarakat yang menyembahmu maka engkau pasti akan melindungi kami hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ada yang mengatakan tahun akan datang akan ada bahaya kelaparan Tapi kami yakin engkau yang maha memberi rezeki ya Allah Engkau yang meluaskan rezeki ya Allah Engkau yang melapangkan rezeki ya Allah Ya Allah lapangkan rezeki kami Inna ka'ala kulli sya'in qadir Ya Razak, Ya Wahab Ya Razak, Ya Wahab Ya Razak, Ya Wahab Wahab liya Wahab Ilman wa hikmatan Wali rezeki Ya Razak li musahila ilmi kun li Ya alimu mufaddila Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi alamin alhamdulillah subhanaka allah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh